Salam selamat pagi saudara dan saudariku yang saya kasihi dan terlebih lagi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2016. Injil hari ini berbicara tentang separuh bahkan lebih dari kehidupan kita manusia, yaitu Yesus berbicara tentang kekhawatiran atau kecemasan atau kegelisahan. Saudara dan saudariku terkasih, siapapun kita, kita pasti pernah mengalami apa yang disebut gelisah, takut, cemas, bimbang, ragu-ragu dengan kehidupan ini. Dan hampir semua yang kita cemaskan, yang kita ragukan dalam kehidupan ini adalah hal-hal duniawi, hal-hal yang sementara, bukanlah yang abadi. Kita cemas tentang makan, tentang minum, tentang pakaian, tentang rumah, tentang uang. Orang tua mencemaskan anaknya belum punya jodoh, sudah dipromosikan ke sana kemari nggak laku-laku, sampai dijual 5.000 pun belum laku-laku. Maka ada istilah yang dewasa ini muncul, orang-orang yang gelisah dan orang-orang yang cemas nggak dapat jodoh, kami ini jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Itu sebenarnya ungkapan orang menghibur diri sendiri dari kecemasannya. Kapan gue dapat jodoh? Belum lagi orang tuanya agak cerewet dikit. Ayolah kamu cari, siapa yang kamu jumpa di dalam di jalan ambil aja. Gak masalah, orang tua terima, kasihan. Sudah dapat pasangan, sekarang punya anak. Gelisah lagi, gimana anak ini? Bagaimana cucu ini? Kegelisahan antara orang tua dengan anaknya, rebutan cucu. Itu kegelisahan manusia. Nah, kegelisahan itu sebenarnya membuat manusia umurnya menjadi pendek. Dan itu kelihatan jelas. Orang yang gelisah, orang yang cemas, orang yang takut dengan kehidupan ini, orang yang susah tersenyum. Orang yang mukanya selalu mendung. Ya. Kalau istilah bagian timur, mukanya bengkok dan bengkak alias muka bambu. Tahu bambu? Ya. Lalu Yesus menawarkan solusi yang sangat indah. Bahwa makan, minum, dan sebagainya sudah disediakan oleh Allah bagimu sejak dunia diciptakan. Tapi satu hal yang paling penting dalam kehidupan ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, semuanya. Lalu saya teringat akan pertanyaan Santo Petrus kepada Tuhan Yesus setelah mengikuti Yesus selama 3 tahun. Mereka mengira mengikut Yesus berarti menjadi kaya secara duniawi. Lalu Petrus bertanya, "Guru, ada apa Petrus? Boleh enggak nanya?" "Oh, silakan. Apa yang mau kamu tanyakan? Sudah sekian lama kami mengikuti engkau. Apa yang kami dapatkan? Apa yang akan kami peroleh setelah kami mengikut engkau? Kami melepaskan istri, anak, rumah, dan semuanya." Apa jawaban Tuhan Yesus? Ini mengejutkan. "Petrus, barang siapa mengikuti aku dan meninggalkan segala sesuatu, dia akan mendapatkan 100 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara dan saudariku terkasih, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan Yesus. Orang yang mengikuti Yesus, yang bekerja untuk Yesus, melayani Tuhan Yesus dengan tulus dan sungguh, dengan meninggalkan segala sesuatu, dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Contoh, kami para pastor, kadang-kadang kami iri, tapi ini iri rohani. Melihat pasangan suami dan istri jalan bergandengan secara mesra menuju gereja, ke rumah Tuhan. Kami senang. Kenapa? Betapa bahagianya orang saling mencintai masuk dalam rumah Tuhan. Kadang-kadang dalam hati kecil ini bertanya, wah seandainya saya menikah kira-kira bisa seperti itu. Belum tentu. Tapi satu hal yang menghibur saya atau para imam umumnya adalah apa? Saya bercanda kepada para bapak. "Bapak, istrimu cantik ya. Tapi ke umur 50-60 tahun kecantikan fisiknya berkurang." "Iya Romo. Mau cari 02? "Ah enggak lah, 1 cukup ya." Lalu saya bercanda kepada mereka, "Berbahagialah kamu di dunia. Kamu hanya punya 1. Ingat, di surga Tuhan menjanjikan kepada kami 100. 100. Itu bukan berarti di surga dan kawin dan dikawinkan, tidak. Yesus hanya mau mengatakan,
bahwa orang yang meninggalkan segala sesuatu untuk dia dan untuk kerajaannya, untuk pewartaan Injil kerajaan Allah, dia akan diberkati dengan 100 kali lipat dengan cara Allah sendiri. Maka Yesus mengatakan, tidak usah cemas akan kehidupan ini. Tidak usah takut akan kehidupan ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa? Besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dan itu saya mengerti kata-kata Tuhan Yesus. Kalau hari ini Anda susah, besok Anda susah, lusa Anda susah, kasihan Anda mati cepat. Contoh susah itu, gelisah itu, cemas itu ibarat 1 kilo batu. Hari ini Anda memikul 1 kilo batu. Besok Anda memikul 1 kilo batu. Kalau 7 hari berarti 7 kilo. Kalau 30 hari 30 kilo batu. Mampus Anda. Lalu Tuhan mengatakan apa? Lepaskan semuanya itu. Percayalah kepada saya. Saya akan menjamin Anda, menjamin kehidupan Anda. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, teristimewa kehidupan di dalam surga. Berbahagialah Anda suatu saat nanti. Yesus mengatakan apa? Marilah anakku, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu yang sudah disediakan bagimu sejak dunia diciptakan. Saudara dan saudari, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan perlu cemas dan khawatir akan kehidupan ini. Allah telah menyediakan untuk Anda. Amin.